بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita memulakan kelas dengan membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. جم كتاب الاستغفار تككلي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. Selesai kita mukadimah pengajian. Kepada sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian pada malam ini, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam peliharaan Allah SWT. Baiklah, sama-sama kita niatkan dalam hati ya sahabat. Bila kita pegang saja kita kitab suci Al-Quran ini, kita niatkan lillahi ta'ala kerana Allah ya, kita mahu mempelajari, mendalami cara-cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan tartil, dengan bertajwid, sesuai sebagaimana ia diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah SWT.
Baik, selain daripada itu, sama-sama kita niatkan untuk kita menghadiahkan ya pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, istimewanya kepada keluarga kita, ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua ibu bapa kita, sama ada mereka masih hidup ataupun telah pun pergi meninggalkan dunia ini ya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa kita. Baik, kita ke halaman 396 malam ni ya. 396 ya. Juzuk yang ke-20. Ayat-ayat yang terakhir bagi surah Al-Qasas ayat 85 hingga 88. Kemudian kita akan sambung dengan surah baru iaitu surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat pertama hingga ayat 6 ya, insya-Allah. Baik, sebelum itu sama-sama kita baca ya Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ke halaman 396 dan saya mohon bantuan ya sahabat-sahabat semua untuk kita kongsi ya, sharekan page kita ini atau link kita ini dengan seberapa ramai ya hamba-hamba Allah yang merupakan pencinta-pencinta Al-Quran ya. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan dapat diikuti dan dibaca bersama-sama dengan mereka yang cinta akan Al-Quran dalam kalangan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, rakan taulan kita ya, ataupun jiran-jiran kita ya. Okey, kita share ramai-ramai ya, dan di atas kesudian ya sahabat-sahabat semua untuk share atau kongsi, diucapkan jazakumullahu khairan katsira ya. Baik, ke halaman 396 sekarang ya. Ayat 85 surah Al-Qasas dulu ya. Habiskan surah Al-Qasas ni, ada lagi berapa ayat ni. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang ke arena pengajian Best Ngaji sama Dr. Tim ya. Moga-moga sahabat-sahabat semua istiqamah mengikuti kelas ini ya. Apa maksud istiqamah? Maknanya secara tetap ya, mengaji. Bukan hari ni ada, besok tak ada, lusa ada, tulat tak ada ya. Jadi tak pandai kita kalau asyik selang-seli ya. Kecuali ada hal-hal yang tak dapat dielakkan ya. Tapi kalau boleh ikutlah kelas ini pada setiap masa ya. Baik, kalau dah bersedia, kita mula sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي
يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي نون بالتشديد واجب دنغون واجب الغناه دنغون دو حركات نال الذي نال دي سيني الف لام شمسيه يا okay, jadi kita masukkan bunyi nun ini, nun bari atas terus ke dalam lam disertai dengan jud. Kan di atas lam ada tasydid, berarti ada dua lam ya. Ladzi di sini maqtabi'i dua harakat. Farada 'alaika, farada, ra dengan dad ni tebal, fa tidak ya. Farada 'alai, ya sifatnya lin lembut ya. عليك القرآن. قال di sini alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan, jangan dibaca عليك القرآن, bukan kala eh, tapi bunyi dia عليك القرآن ya. Qur huruf qaf tebal, ra juga tebal. Qaf ini tebal kerana dia adalah huruf isti'la. Ra pula oleh kerana dia mati huruf sebelumnya baris depan, maka dia baca tafkhim, tebal ya. A di sini mad badal dua harakat. Na la radduka ila. Apa hukumnya ni? Saya baca panjang ni. La radduka ila ma'ad. Okay, di sini hukumnya nampak ni ada alif mad, iaitu mad asli dekat sini ya. Dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, itu huruf dal, ada tasydid. Jadi kita kena baca 6 harakat kat sini, tak boleh kurang ya. Ha. Jadi hukumnya di sini ialah mad lazim kalimi musaqqal ya. Mad lazim kalimi musaqqal ya. Kenapa musaqqal? Kerana menyebutnya tu agak berat kerana adanya tasydid ya. Okey. Dan bacaannya situ tak boleh baca 2, tak boleh baca 4, tak boleh baca 5, kena baca 6 ya. Okey. La radduka ila ila la maqtabi'i ma'ad. Okey, kita berhenti dengan mad arid disukun dan juga qalqalah kubra ya, kerana dal ini di hujung ni kita matikan dia. Dia ada baris ya, tetapi kita matikan dia menjadi qalqalah kubra, qalqalah besar ya. Jadi kita kena baca, kena lantun ila ma'ad begitu ya. Qur rabbi a'lamu. Qurrabi, apa hukumnya kat sini? Lam ya, yang mati bertemu ra yang berbaris. Siapa yang masih ingat? Kita pernah jumpa hukum ini. Pertemuan di antara huruf yang dekat-dekat makhrajnya. Yang hampir makhrajnya. Tapi tidak sama makhraj dan tidak juga sama dari segi sifat. Hampir saja. Ya, hukumnya di sini idgham mutaqaribain ya, idgham mutaqaribain ya, di mana sahabat semua kita lupakan bunyi lam, jangan baca kul, kita baca qur, masukkan qaf ini terus terus ke dalam ra tanpa membunyikan lam. Lam ni kita sudah idghamkan dia ya. Jadi sini tidak berbunyi, masukkan 100% bunyi qaf baris depan ni ke dalam ra. Jadi kita baca bukan kul rabbi tapi qur. Qur rabbi ya. Qur bunyi dia. Okey. Apa hukumnya tadi? Idgham mutaqaribain ya. Rabbi huruf ra tebal bertemu dengan ba bertasydid njud. Bi di sini ya. Asalnya ma asli ya mad bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi mad jaiz munfasil ya. A'lamu man ja ya, huruf alif ataupun hamzah di depan, jangan baca a'lamu. Kalau a'lamu dua-dua ain, ini satu hamzah satu ain, buka mulut. A'lamu man ja
Ya. Nun mati bertemu jim, ya, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam huruf jim disertai dengung ikhfa hakiki. Man ja'a bil huda ja'a. Sini panjang sahabat ya. Nampak ni ada tanda panjang. Di sini hukumnya mad. Mad wajib mutasil. Kerana ja'a ini satu perkataan ya. Hamzah ni tidak terpisah dengan ja ni. Maksudnya datang ya. Bil huda bil alif lam qamariyah ya. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Huda da sini mak tabi'i ada alif kecil ni ya, dua harakat. Wa man huwa fi nun mati atau nun sukun dia bertemu dengan ha, tidak boleh dengung izhar halqi. Wa man huwa fi ha simpul bunyi dia hu dalam ya. Huwa fi fi mak tabi'i dua harakat ya. Dolalim mubin. Buat tebal, jangan baca dalala tapi baca do. Dolalim mubin. Okay, tanwin baris dua bawah ya, bertemu dengan mim. Di sini hukumnya idgham ma'al gunnah, kena dengung tutup mulut. Dolalim mubin. Ya, kita berhenti di sini atau waqaf dengan mad arid li sukun. Wa ma kunta tarju ayyul qa ilaikal kitab. Ayyulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lilkafirin. Wa ma ma sini dua harakat ma tabi atau ma asli. Kunta nampak nun apabila dia tiada tanda mati ya, kita tahu dia mati tapi dia tidak ada tanda sukun di atasnya ya, tidak ada tanda mati, maka dia berjumpa dengan huruf yang mesti kena dengung. Itu huruf ta ni adalah huruf ikhfa ya. Jadi bunyi dengung dia tu bukannya ya, dengung saja, kita kena sorokkan separuh daripada bunyi dengung nun itu ke dalam huruf ta ni. Jadi nun itu kedengaran samar-samar ya. Wa ma kun kun wa ma kun tatarju ra, bila dia mati huruf sebelumnya bari atas kena baca tebal. Jadi kita kena baca tar eh, bukannya tar, bukan huruf ta ni kita tebal, huruf ta tak boleh tebal, yang tebal ra. Jadi jangan baca tar, bukan tar tapi tar, tar ya, ra itu yang tebal ya. Ju panjang, ju di sini asalnya waw mat tapi dia bertemu dengan hamzah, dia menjadi mat jaiz munfasil. Jadi bacaannya sini 4 hingga 5 harakat. Ayyul qanun mati bertemu dengan ya, kita kena masukkan sepenuhnya bunyi nun ke dalam ya. Jadi sini idgham ma'al gunnah, dengung. Ya. Masuk dan dengung. Maknanya sini ramai yang salah baca, dia akan masuk saja nun bertemu ya, memang dia akan baca ai. Ai betul ya, tapi yang silapnya ialah dia tidak dengung. Ya. Jadi tak sempurna idgham ma'al gunnah ya. Nama pun ma'al gunnah dengan dengung ya. Ayyul qor sini sahabat asalnya mat asli, dia bertemu dengan hamzah, dia berkembang menjadi mat jaiz ya. 4 hingga 5 harakat. Ilaikal kitab, ilaiya sifatnya lin lembut, kal alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Jadi kita baca tongkatkan lidah ke langit. Ilaikal kita ta maktabi'i dua harakat. Bu illa illa lam tashdid njut la dua harakat. Rahmatam
Roh, kena baca tebal. Jangan baca rah, bukan rah bunyi dia, tapi roh, roh tebal ya. Ini ha pedas, ringan bunyi dia. Roh matam, tanwin bertemu dengan mim, tutup mulut, dengung. Ya, di sini idgham al-gunah lagi ya. Miru rabbik, nun mati bertemu roh, idgham juga tetapi bila gunah, tanpa dengung. Di sini idgham al-gunah, dengung. Di sini idgham juga tapi tidak boleh dengung. Ya, jadi makna kena baca cepat dekat sini. Illa rahmatam miru rabbik. Ya, njut pada roh dan njut pada ba. Kerana duanya adalah huruf bertasydid. Dan bila kita berhenti di situ, sahabat, keluarkan bunyi hamas pada huruf kaf. Ya. Miru rabbik. Bik. Fala taku la dua harakat taku ku dua harakat maktabi'inan nazahiran nan dengung ya sahabat, di atas nun ada tasydid, wajib dengung dua harakat zahiha, simple bunyinya daripada dalam halkum zot tebal zahiran. Tanwin bertemu dengan lam, ya, masuk tapi tak boleh dengung, izhar, izhar pula. Idgham bila guna, ya, makna kita boleh masuk tapi tak boleh dengung. Ya. Zahiral, ral bukan zahiran, tapi ral, masukkan ke dalam lam. Ya. Lil kafirin, ya, kita wakaf dengan mat arid li sukun. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلها ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا لا دو حركات يسدو huruf صاد tebal, jangan baca يسدو, kalau kita baca يسدو huruf sin, ini huruf صاد tebal ya. ولا يسد yasudun, jod pada dal, di atas dal ada tasydid. Okey, dun kena dengung ya sahabat, kerana ada tasydid di atas nun. Nun adalah huruf gunnah, huruf dengung ya. Dunnaka'an, okey, an nun mati, nampak bila ada tanda mati berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar halqi ya. An ayah a mak badal dua harakat, ya mak tabi'i dua harakat, tila alif lam syamsiah atau idgham syamsi, jod pada lam, di atas lam ada tasydid, lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana ta sebelumnya tadi berbaris bawah ya. Hi ba'da iz ba, huruf ba jangan tebal ya, jangan baca ba, bukan ba bunyi dia tapi ba, buka mulut. Ba'da iz. Okay, huruf zal lembut sebutannya, sentil ke lidah. Iz unzilat. Nun mati bertemu zai. Kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam huruf zai disertai dengung. Dua harakat ikhfa hakiki. Lat bunyikan hamas pada huruf ta yang mati. Iz unzilat ilaik. Okey, kita berhenti di sini, apa hukumnya? Boleh baca sampai 6. Ilaik dan bunyikan hamas pada huruf kaf yang kita matikan. Wad'u ila rabbik. Wad dal mati di tengah-tengah kalimah, lantunkan dia qalqalah sughra. U ila U ila la maktabi'i rabbik. Huruf ra kena baca tebal dan yud pada ba, di atas ba ada tasydid.
Rabbik. Dan bunyikan hamas pada huruf kaf yang kita matikan ini. Rabbik. Bik. Ya. Wala taku la duharakat taku ku duharakat nanna minal. Ya, di sini nun ada tasydid, wajib dengung, wajib al-gunah, dengung, duharakat. Naminal musyrikin. Ya. Nal di situ alif lam qamariyah. Minal ya. Nal. Tongkatkan lidah ke langit. Minal. Ya. Jangan lantunkan dia. Jangan baca minala. Ya. Okay. Mush. Okay. Huruf shim sini sifatnya tafashi. Apa maksud tafashi? Ya. Iaitu angin yang berhamburan keluar. Mush. Ya. Bukan mus. Tapi mush. Ya. Sesuai dengan huruf shim. Ya. Rikin ra terqi kena ra baris bawah ra tipis rikin dan bunyikan nun yang kita matikan di hujung ni dengan jelas musyrikin ya, di sini kita wajib ya kita berhenti dengan mad arid di sukun ya. Ya, tepat sekali. Sini tadi kalau kita berhenti, hukumnya mad lin. Ya, mad lin. Kalau kita berhenti, ya, maknanya kita kena baca ilaik. Ha, itu mad lin. Tapi kalau kita tak berhenti, kita wasal, sambung, dia cuma ada ya lin, bukan mad lin. Maknanya kita kena baca cepat, ya. Iz unzilat ilaika wad. Ha, tak boleh baca ilaika wad. Tak boleh. Nak berhenti, berhenti. Kalau kita berhenti, boleh panjang. Tapi kalau kita wasal, sambung, tak boleh langsung panjang. Satu harakat sahaja. Ilaika wad. Ha, gitu. Boleh faham ya? Bagi yang baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا لا دو حركات ya jangan panjang dua saja tad'u ma'a Allah. Huruf dal bila dia mati di tengah-tengah kalimah begini, kita kena lantunkan dengan lantunan kecil. Hukumnya, qalqalah sughra. Ya. Wala tad'u ma'allah. Ma'allah sini, masukkan bunyi ain terus ke dalam lam disertai jud. Dan lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Kerana ain ini berbaris di atas. Dan hukumnya di sini ialah, pada mula-mulanya ialah, idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah ya. Hi ila la sini maqtabi'i du harakat han. Huruf ha sini ha simpul. Nampak ni bila tanwin ni bergaris lari seperti ini bererti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung iaitu la izhar ya izhar halqi. Ila han akhar. Ya. Jangan dengung dekat han ya. A di situ mak badal dan khor tebal. Ya. Kedua-dua huruf tu kena baca tebal. Kerana khor memang baris atas memang tebal. Ya, sangat tebal. Manakala ra bila kita matikan dia. Maka dia jadi tebal. Ya. A khor. Bukan a khar. Bukan khar bunyinya tapi khor tebal. Ya. Okey. Di situ ada tanda. Mim. Apa? Menunjukkan apa ni? Ada tanda mim ni. Ada yang marah-marah dengan saya. Hantar ikon orang marah. Saya tak tahu apa yang dia marah kat saya. Ya, kita hantar emoji ni pun baik-baiklah ya. Hantar yang baik-baik ya. Jangan hantar yang menyebabkan kita rasa ya, tak selesa. Kenapa dihantar ya, gambar ataupun emoji yang marah itu ya. Lagi satu ketawa.
Kenapa mesti ketawa ketika mengaji? Ya? Saya rasa bukan kesilapan tapi disengajakan kerana banyak kali. Ya. Jadi saya nak tegur di sini, adab kita mengaji ya. Dengan guru, kita kena hormat guru. Ya. Okay. Okay. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. Ah, di sini mak badal dan khara ini bila dia mati kita kena baca tebal. Akhar. Ya, ah, di sini mak badal dan khar sini kena baca tebal. Ini apa tanda tadi? Ya, sini tandanya ialah waqaf lazim. Tepat sekali. Maknanya kita disunatkan berhenti dekat sini. Sangat-sangat perlu kita berhenti, ya. Ini huruf mim ini. Ya, mim yang tak ada eko ni. Ya, dia tidak warna merah, dia warna hitam. Jadi kena berhenti ya. Okey. Namanya waqaf lazim. La ilaha illang. La panjang. Apa hukum dekat sini? Siapa yang ingat? Sila tulis. Apa hukumnya dekat sini? La sini panjang. Siapa yang tahu? Saya nak tengok siapa yang tulis. Okey, Puan Mahiran. Okey, mat ta'zim. Ya, mat ta'zim. Apa makna mat ta'zim? Mat yang mengagungkan. Ya, mengagungkan Allah. Kerana apa? Kerana la ini, huruf la ini, ya, dia bertemu dengan kalimah tauhid ilah. Ilah ni maknanya Tuhan. Jadi sini tak boleh baca dua, tak boleh baca empat, tak boleh baca lima. Kena baca enam ya sahabat. Okay. La panjang enam. Ilaha illa. La sini maktabi'i. Illa dekat tashdik. Dekat lam ada tashdik. Njut ya. La duharakat. Hu. Hu sini bila kita berhenti ya sahabat. Mat asli. Kena kita buang baris waw ya. Jadi hu berhenti dengan dua harakat. Kullu syai'in kullu lam ada tasydid njut. Kullu syai'in ya lembut sifatnya lin. Syai'in ke okay, tanwin yang bergaris lari seperti ini hendaklah dibaca tanpa dengung izhar halqi ya. Halikun ha sini ha simpul dua harakat. Likun tanwin bertemu dengan hamzah. Ya. Tanwin iaitu baris dua depan macam ini, maknanya bentuknya macam ini, ya, kita kena perhatikan betul-betul. Kalau bentuknya macam ini berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung juga izhar halqi, ya. Halikun illa. Okey. Dekat lam ada tashdid njut. La du harakat. Wajah. Okey, huruf jim bila dia mati di tengah kalimah begini, kita kena lantunkan dia. Wajah. Wajah. Ha. Ini dua-dua huruf ha. Ini sama ya sahabat. Ha simpul dua-dua. Jadi dalam bunyi dia. Illa wajah. Bukan illa wajah. Bukan wajah. Tapi wajah. Wajah. Okey. Lahul huk. Lahul alif lam qamariyah. Ya, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Tanpa lantunan huk. Bunyikan huruf hamas pada huruf kaf ini. Ya. Bunyikan hamas pada huruf kaf yang mati. Huk. Huk. Muwailai. Ya sifatnya lil lembut. Wailai. Macam kita sengih gitu ya. Wailaihi tur. Rok, bila dia mati huruf sebelumnya baris depan, kena baca tebal. Tur, ja'un. Kita berhenti dengan mat arid di sukun. Baik, kita baca sama-sama sekarang. Ready? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله selesai sudah surah Al-Qasas sehingga ayat 88. Baik, sekarang kita sambung dengan surah Al-Ankabut. Ya, surah Al-Ankabut atau Al-Ankabut tu maknanya labah-labah. Ya. Istimewanya makhluk yang bernama labah-labah ni sehingga ada satu surah untuknya. Ya. Boleh baca tafsir Al-Quran ya. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Baik, apa hukumnya? Siapa tahu kat sini? Saya dah baca tadi. Sila tulis siapa yang tahu. Berapa harakat semua sekali? Apa harakat ni? Dah lama eh, yang dah lama belajar tu memang tahu ni. Apa hukum dia? Okay, kepada sahabat-sahabat yang bersalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat mengaji bersama-sama saya. Ya. Siapa tahu apa hukumnya dekat sini? Huruf-huruf muqata'ah. Betul, huruf muqata'ah. Tapi nama hukumnya apa? Okay, Puan Norishah kata, mad lazim harfi musaqqal. Okey.
Habibah kata 15 harakat. Rahmah kata 14 harakat. Lembayung Senja kata 16 harakat. Maimun kata 14 harakat. Ada yang kata 12 harakat. Maknanya masih lagi belum faham lah tu ya. Okey, saya terangkan ya. Baik, bunga indah baru belajar ustazah. Okey, tak apa. Okey. Betul, hukumnya mad lazim kalimi, bukan kalimi, mad lazim harfi musaqqal. Ya, kenapa harfi? Kerana dia adalah huruf-huruf potong, muqata'ah ya. Kita pun tak tahu apa makna alif lam mim, hanya Allah saja yang tahu. Kalau kata kalimi, dia kalimah perkataan. Ini bukan perkataan ya, ini adalah huruf. Alif lam mim, huruf ya. Okey. Semua orang tahu hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Ya. Okay, bacaannya sini bukan 12, bukan 14, bukan 16. Bacaannya 15 harakat. 15 ya. 15. Ya. Mana datang 15? Alif satu harakat. Okey, lam sini 6 harakat. Di antara lam dengan mim, kita kena dengung 2 harakat. Kerana mim mati bertemu mim. Idgham mislain ya. Kemudian mim yang panjang ni, yang ada tanda panjang ni lagi 6. Jadi 6 tambah 2, 8. 8 tambah 6, 14. Tambah 1, 15. Boleh? 15 harakat. Bukan 18 ya. Puan Rosna Ismail. 15. Ya. Alif satu harakat. Lam ni 6 harakat. Antara lam dengan mim. Kena kita kena eja ya. Macam mana eja lam? Lam, alif, mim. Lam. Kemudian macam mana bunyi mim? Mim, ya, mim. Ya, jadi mim yang sini, lam alif mim ni bertemu dengan mim, maka dia kena dengung. Sebab itu ada dua harakat tengah-tengah ni ya. Kemudian mim yang ini panjang 6 ya. Jadi semua sekali 15 harakat. Okey. Hukumnya di sini ialah mad lazim ya, harfi musaqqal. Kenapa musaqqal? Ya, kerana adanya idgham dekat tengah-tengah ni ya. Tengah-tengah ni kita kena dengung dua harakat. Ya, itu dinamakan musaqqal ya. Kalau dia tidak ada dengung, dia tidak ada idgham, tidak ada ikhfa, namanya mukhaffaf ya. Boleh faham ya? Okey, alhamdulillah. Okey, ahasibanna ahasibanna. Ha pedas. Ban alif lam syamsiah ya, masukkan bunyi ba terus ke dalam nun tanpa membunyikan alif lam. Jadi terus saja banna. Jadi alif lam ini tak berbunyi. Ini dinamakan idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah ya. Alif lam syamsiah. Na ma'tabi'i du harakat. Su'ayut ra'ku. Nun mati bertemu ya, idgham al-guna. Masukkan sepenuhnya bunyi nun ini ke dalam ya. Bunyi je ai. Ya. Yut. Okey, bunyikan hamas pada huruf ta yang mati. Raku. Ku di sini ya, panjang sahabat kerana pertemuan waw mat ini dengan hamzah. Jadi dia menjadi mat jais mumfasil. Ya. Ayyakulu. Nun mati bertemu ya. Idgham ma'al gunah. Dengung ya. Duharakat. Masuk dan dengung. Duharakat. Ya ku ku maktabi'i lu. Panjang lu ni. Kerana asalnya mak asli. Bila dia bertemu dengan Hamzah, maka dia jadi panjang. Ya. Mak jais mumfasil. Ya. 4 hingga 5 harakat. Amanna. Nun bertashdid. Wajib dengung. Duharakat. Na maktabi'i duharakat. Wahum. Okay, mim ada tanda mati, berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung ya. Okey. Wa hum la la dua harakat. Yuf tanun. Okey, huruf fa di sini sahabat ya. Mati, maka kita bunyikan hamasnya yuf. Ya, yuf. Ketap gigi bawah ke bibir atas yuf. Yuf tanun. Kita berhenti dengan mat arid bisukun. Okey, tak apa eh. Yang lewat masuk ni, tak apa. Tapi kalau boleh, pada masa-masa depan, kalau tak ada apa urusan, kena
pasang alarm supaya ingat pukul 9 je dah ready dengan Al-Quran. Sebab itu saya letak 95 minit ya, supaya tuan-tuan dan puan bersedia ya. Sebab kalau dah tertinggal tu rugilah, ada setengah muka ya. Kecuali kita ada hal lah ya, tak dapat dielakkan. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ قَفْ تَبَال jangan baca walaqad ya, tak betul. Qaf ni kena tebal, dal ni tak perlu tebal, lantun saja ya. Walaqad macam tu ya. Fatanalladhin, dengung pada nun yang bertasydid, wajib dengung ya. Nal alif lam syamsiah ya, jut pada lam, di atas lam ada tasydid, zi sentil lidah maktabi'i dua harakat. Na min qablihim, nun mati bertemu qaf, ikhfa hakiki, dengung dekat sini ya. Qab ba, bila dia mati di tengah-tengah kalimah, qalqalah sughra ya. Qablihim, ha simple ya, jangan baca qablihim, bukan him tapi him, dalam bunyi dia kena ha simple ya. Fala ya'lamannallah, huruf ain jaga makhraj, ya bukan ya ya. Fala ya'lamannallah, dengung pada nun, kenapa ada tasydid di sini ya. Okey, dengung dua harakat. Nallah alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun terus ke dalam lam disertai dengan jud di atas lam, ada tasydid. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas. Dan di sini kena jaga-jaga, ramai yang salah baca. Dia baca nawah, bukan nawah ya, bukan waw alif lam ya. Nallah, nallah, tebalkan ya. Hulladhi, hul alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Masukkan bunyi ha terus ke dalam lam disertai dengan jud. Ladhi, di sini maktabi'i. Nasadaku, so, so tebal. Daku, ku sini maktabi'i. Wala ya', huruf ain jaga makhrah, ya', ya, buka mulut. Jangan baca wala ya', bukan ya' tapi ya'. Ya, ya ni huruf istifal ya. Jangan tebal. Lamannal. Okey, dekat nun ada tanda tasydid. Jadi dengung dulu. Wala ya'lamannal. Okey, alif lam qamariyah. Kadhibin. Ya, kita berhenti dengan mad arid disukun dan jaga makhraj zal. Ya, jangan baca kazibin. Kalau kita baca macam saya baca tadi, itu yang keluar ialah huruf zai, tebal ya. Huruf zal ni lemah ya, lembut saja. Wala ya'lamannal kazibin, keluarkan hujung lidah ya. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. أَمْ مِمْ مَاتِي بِتَمُ حَا tak boleh dengung, izhar syafawi. Hasiballadhi, bal di sini alif lam syamsiah jut pada lam, zi maktabi'i dua harakat. Na ya'malu, ya buka mulut ya, jangan tebal. Ya'malu, lu maktabi'i. Nasayyati, nas di sini alif lam syamsiah ya.
Masukkan bunyi nun terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam. Nama pun idgham syamsi. Ya. Sayyi'ati. Dekat ya ada tasydid jerinjut. Sayyi'ati. Amak badal. Ti'ayyasbiquna. Nun mati bertemu ya. Kita kena masukkan sepenuhnya bunyi nun ke dalam ya. Disertai dengung idgham ma'al gunah. Yas, bunyikan sofir pada huruf sin yang mati. Ya, apa itu sofir? Angin yang berdesir. Ya. Yas, biquna, ku mak tabi'i, tebal, na, ya, mak tabi'i. Sa'ama, sa'a, ini satu perkataan, mat wajib, mutasil. Ya. Ama, ma, mak tabi'i. Yahkumun. Ha pedas. Bunyikan ringan. Yah. Bukan yah. Tapi yah. Kumun. Kita berhenti dengan mad arid di sukun. Baik, ada yang bertanya dalam mesej dalam WhatsApp. Ya, apa beza alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah? Ya. Tak susah ya. Cuba tengok sini. Okey, ini ialah alif lam qamariyah ya. Perhatikan pada huruf lam. Di atas lam ada tanda sukun. Ini adalah alif lam qamariyah. Maknanya alif lam tapi ada tanda mati di atasnya. Ini adalah alif lam qamariyah ataupun disebut sebagai izhar qamari ya. Jadi bacaannya mesti diizharkan. Jelas bunyi lam yang mati. Sebab itu kita baca tadi wala ya'laman nal, bukan nala tapi nal. Ini alif lam qamariyah. Sementara yang ini adalah alif lam syamsiah. Ya, di sini nas nun ini kita masukkan terus ke dalam huruf sin. Maknanya alif lam ini tidak berbunyi. Dengan kata lain di atas lam ni tidak ada tanda sukun. Macam ini ada tanda sukun atau tanda mati. Yang ini tidak ada tanda. Tetapi dia ada tanda tasydid pada huruf ketiga. Ya, iaitu 1, 2, 3. Huruf ketiga ni ada tasydid di atasnya. Kalau sekiranya tasydid atau sabdu itu lain daripada huruf mim dengan nun, maka kita kena njut atau tekan. Ya, tapi kalau huruf mim dengan nun, kita kena dengung. Kerana dua-dua itu adalah huruf gunnah. Ya. Ha, itu beza dia. Itu dinamakan alif lam syamsiah. Saya harap yang bertanya dah faham. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Okay. Mangka, nun mati bertemu kaf, masukkan bunyi nun ke dalam kaf, disertai dengung, dua harakat, ya. Kita sembunyikan, ya. Separuh dari bunyi nun itu ke dalam huruf kaf. Jadi bunyi dia mang, ya. Mana kalau di Melayukan ejanya mang, M-A-N-G, mang, ya. Mang, bukan man, ya, tapi mang dengung, ya. Ka, dua harakat, maaf tabi'i. Na, ya, ru'ju. Ru' itu bila dia mati huruf sebelumnya bari atas, kena baca tebal, ya, ru'. Tapi jangan tebalkan ya, tebal ra saja. Jangan baca yor yor, itu tebal sangat ya, eh? Ya itu biasa saja. Mangkana yar yarju juma tabi'i liqa Allah liqa. Di sini satu perkataan, jadi mat wajib mutasil. Bacaannya sini 4 hingga 5 harakat. Okey, Allah sini alif lam ya. Okey, dilafazkan dengan lafaz jalalah tebal ya. Allah bukan Allah, Allah. Kerana hamzah ni berbaris di atas ya. Okey, hi fa inna, nun bertasydid wajib dengung. Fa inna ajalallah. Ya. Ni lam juga alif lam syamsiah, masukkan bunyi lam ni terus ke dalam lam berikut ni disertai dengan jud ya. Dan lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana lam berbaris di atas ya. Fa inna ajalallahi laat. Ya. Okey,
jadi bila kita berhenti di sini sahabat, kena bunyikan hamas pada huruf ta, ya, kalau kita berhenti. Tapi kalau kita wasal sambung, dia jadi hukum lain, iaitu idgham ma'al gunah, ya. Tapi kalau kita berhenti, kita buang baris ta ni, dia jadi tanda mati dekat sini. Jadi bacaannya laat. Okey, apa hukumnya kalau saya berhenti macam itu? Siapa yang tahu? Kalau kita berhenti laat tadi, apa hukum dia? Sila jawab bagi yang tahu. Saya nak tengok apa yang nak ditulis. Apa hukumnya bila saya berhenti tadi ni? Nah, betul Puan Mahiran, ya. Mad arid li sukun, ya. Okey, mad arid li sukun, ya sahabat. Betul, ini asalnya kita kata mad badal, tetapi apabila dia berhenti, ya, dia tidak lagi menjadi mad badal, ya, kerana fungsinya di sini telah bertukar menjadi mad arid li sukun kerana kita matikan bunyi huruf ta ini. Ya, jadi laat, ya, boleh baca panjang sampai 6, ya. Wa huwa sami ha simpul, was alif lam syamsiah, ya, jod pada sin sami, sami mi sini ma tabi'i du harakat ul alim ul, ya, sini ul alif lam qamariyah, ya. Alim. Kita tutup mulut, berhenti. Mad arid li sukun, ya. Bukan ma'arif, ya tuan. Mad arid. Ain. Ya, ain alif ra dot. Dot. Arid, ya. Mendatang. Mad arid, ya. Li sukun. Okay. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man, ya, nun mati bertemu dengan jim ikhfa haqiqi, ya. Ja mad tabi'i du harakat hada, ha sini ha simpul dalam bunyinya. Hadafa innama nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah, ya, dengung dua harakat. Ma mad tabi'i, yuja ja mad tabi'i, hidu li nafsi. Ini semua satu harakat, ya sahabat, jangan panjang, ya. Sini baru panjang kalau kita sambung. Kalau kita berhenti atau wakaf dekat sini, dia jadi pendek. Li nafsi, gitu, ya. Tak boleh panjang kalau kita berhenti. Tapi kita kalau baca wasal sambung, kena baca panjang. Apa hukumnya dekat sini? Kepala ianya di atasnya ada tanda melentang. Yujahidu li nafsihi innallah. Itu kalau kita baca sambung. Ya, kalau kita baca wasal, sini bacanya panjang, ya, tepat sekali. Maksilah tawilah, ya. Panjang, kenapa panjang? Kerana di atas kepala ya ini ada tanda melentang. Kenapa dia keluar tanda melentang ni? Kerana hak dhamir ini bertemu dengan hamzah, ya. Maka dia jadi panjang, ya. Macam Mak Jais lah, ya. Ya. Okey. Maksilah ini bertemu dengan hamzah. Jadi maksilah tawilah. Tawilah tu maknanya dalam bahasa Arab panjang, ya. Innallah nun bertasydid, wajib dengung. Nallah alif lam syamsiah, jod pada lam, lam pada lafaz jalalah, dibaca tebal. Halaghaniyun lagha. Jangan baca lagha, jangan baca laghaniyun, bukan lagha. Huruf ghain, ya sahabat, huruf istilah, kena baca tebal. Lagha. Langwaniyun. Dekat ya ada tasydid jadi njud. Langwaniyun. Tanwin yang begini saya dah bagi tahu 6-9, ya. Tak boleh dengung, ya. Dia bertemu dengan huruf izhar, izhar halqi.
لغني عن عين جاء مخرج نيل ألف لام قمرية عالمين. Ya, kita berhenti dengan mad arid li sukun. Alhamdulillah. Ya. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله. Kita telah dapat menyelesaikan bacaan, menghabiskan surah Al-Qasas, kemudian diikuti dengan bacaan surah Al-Ankabut. Sekarang kita beralih ke halaman 562. Ya, 562 untuk kita menutup malam kita dengan bacaan surah Al-Mulk. Silakan. Silakan beralih ke halaman 562. Ya. Lima, enam, dua, surah Al-Mulk. Bersedia semua? Okay. Baik, yang beri salam, yang baru masuk, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum lagi beri salam, sila beri salam. Supaya kita boleh saling mendoakan, ya. Kerana salam itu doa sebenarnya, sahabat. Baik. Jadi mana yang belum share, sila share. Supaya lebih ramai orang baca surah Al-Mulk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Pada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat mengaji bersama-sama saya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang terlepas daripada azab kubur asbab membaca surah Al-Mulk bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Para sahabat-sahabat yang memberi salam, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga istiqamah mengaji ya sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض
وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik, kepada sahabat yang mendoakan kesihatan saya diucapkan jazakumullahu khairan kathira. Mudah-mudahan doa daripada berkat daripada sebab pada doa sahabat saya menjadi semakin sehat wal afiat, ya, bebas dari penyakit yang saya hadapi. Baik, sama-sama kita, ya, tutup, ya, majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan, ya, bacaan tasbih, kafarah dan surah al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya ucapkan tahniah, ya, kerana yang mengikuti pengajian surah Al-Mulk pada malam ini mencapai 1.1K, maknanya ada 1000 lebih, dekat-dekat 1200 orang membaca surah Al-Mulk, ya. Alhamdulillah, kerana berkat usaha sahabat-sahabat memanjangkan bacaan kita ini sehingga ramai yang boleh mengikuti bacaan ini. Alhamdulillah dan tahniah, ya. Dan sebelum kita akhir kalam, saya ingin berpesan 2-3 perkara. Pertama, besok hari Jumaat, ya, saya mohon berbanyak maaf
Pagi besok saya tak dapat membaca surah Al-Kahfi bersama tuan-tuan dan puan kerana saya ada undangan ya, majlis bacaan Yasin ya di Negeri Sembilan. Jadi saya terpaksa bertolak awal pagi. Jadi tak dan kalau nak baca dulu surah Al-Kahfi ya. Okey, tak dan kerana surah Al-Kahfi tu dibaca lebih daripada satu jam ya. Nak driving lagi ya. Kedua, besok hari Jumaat ya, zikir yang dicadangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah kalimah Ya Allah. Jadi perbanyakkan menyebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kalau boleh sampai 1000 kali. Dan yang ketiga ya, malam besok ya, macam biasa ada ngaji ya, ada ngaji ya, kita sambung surah Al-Ankabut kita ya. Jadi kita berjumpa lagi insyaAllah malam besok ya, jam 9.05 malam insyaAllah ya. Jadi saya doakan semoga semuanya sihat walafiat dan dapat terus istiqamah mengaji ya. Sekian dulu aku li qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li walakum wa billahi taufiq والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.